Monyet yang bergerak. Untuk membuat mainan monyet yang bergerak, kau memerlukan sebuah stik es krim, dua karet, dan dua gambar monyet. Ambillah sebuah sedotan plastik yang berukuran 2 cm dan sambungkanlah satu ujung sedotan dengan stik es krim menggunakan karet. Potonglah sebuah karet dan masukkanlah karet tersebut ke dalam sedotan. Ikatlah dua ujung karet. Sekarang taruhlah kartun monyet di stik es krim seperti yang diperagakan. Hasilnya seperti ibu monyet dan anaknya sedang membawa sepotong kayu. Pegang dan tarik dua ujung karet. Stik es krim tersebut akan jatuh dengan cara yang sangat menarik. Ini adalah mainan es krim yang sangat menarik dan dapat membuat kamu senang untuk waktu yang cukup lama.